jadi kalau persiapan sih nggak ada ya, paling kita apa rapi-rapi apa habis apa waktu itu kan tanggal seminggu sebelum Imlek itu kan kita mandiin patung-patung dewa dimandiin semua kan udah persiapannya udah selesai mandi-mandiinnya harus apa membersihkan apa digosok itu kan tempat apa abu kiolonya dipasihin semua persiapannya itu aja sih nggak ada persiapan khusus nggak ada dari mampang kemarin seperti itu ya. Kalau ini Pak kereta besoknya tanggal 1 si Bapak itu ramainya kapan Pak ya? Pagi kalau ya dari pagi lah dari jam 7 sampai selesai ya kita mungkin jam 5-an lah. Iya, jam 5 sore. Jadi kalau yang depan itu kan Tian Tikong, nah terus ini yang keduanya ini Tari Pakung itu Dewa Bumi, nah terus Chaisen itu Dewa Rezeki, nah, habis dari Chaisen ke Dewi Kuan Im, Dewi Ulas Asih. Nah, dari Dewi Ulas Asih langsung ke Kuan Kong, itu Panglima Perang. Nah, terus ini Sampokong. Nah, dari Sampokong baru ke Raden Surya Kencana sama Mbah Jepra. Sama Semar. Mbah Semar. Udah itu aja urutan. Jadi memang berurutan ya Pak ya? Iya. Itu. Nah terus kalau yang ini yang ada masalah ini kan untuk kebaktian sekolah anak-anak sekolah minggu itu kalau hari Minggu ada masih aktif. Itu kan jadi kan seminggu menjelang Imlek itu kan dewanya kan naik nih istilahnya naik. Nah kita bersih-bersih patung-patungnya itu dimandiin di pakai air kembang gitu kan. Jadi ya kegiatan tiap tahunnya seperti itu. Kalau sumber itu ya kebetulan ya mungkin ini salah satu kelebihan dari Vihara Gayatri mungkin itu dibandingkan dengan wihara-wihara lain kan jarang yang ada semua kucunya ya itu kebetulan ibu saya dapat petunjuk gitu terus dibikinlah semua kucu itu nah jadi masing-masing semua itu dari semua 1 sampai 7 itu punya fungsi masing-masing ya untuk apa untuk kerahayuan untuk jodoh atau penyakit ada pelak bala itu aja ya, Mas Wan. Jadi duluan ini atau sumur dulu Pak? Wihara dulu. Iya. Kalau wiharanya kan 84 ya. Kalau sumurnya itu 89 baru dibangun apa baru ada sumur tujuh itu Pak untuk nama biaranya sendiri kenapa namanya Gayatri apakah itu kalau biar Gayatri itu kan yang kasih namanya itu Bante Askin Jinarat kita nah itu beliau apa tokoh agama Buddha yang katakan ya sesepuh agama Buddha di Indonesia itu Askin Jinarat kita. Nah, beliau yang kasih nama Gayatri. Jadi Gayatri itu nama putri raja